Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala wala quwata illa billah amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang keunggulan, kehebatan, kebiasaan-kebiasaan para Muhammadiyah, Muhammadiyin yang harus ditiru, yang wajib ditiru. Ini kebetulan Muhammadiyah ini masih populasinya masih kecil. Nah, yang mayoritas ini harus niru. Nahdiyin ini kita selaku kaum Nahdiyin harus banyak belajar dari Muhammadiyah tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah halaqoh. Muhammadiyah mesti rutin ada kegiatan halaqoh kecil-kecilan. Biasanya habis sholat jamaah itu diskusi kecil-kecilan. Kadang habis maghrib, nunggu isya itu halaqoh kecil-kecilan. Jadi ini luar biasa untuk menambah ilmu. Sehingga para Muhammadiyin ini intelektualnya bagus. Setiap yang saya bahas ini memang tidak keseluruhan, hanya sebagian. Bisa jadi di tempat Anda tidak ada, di tempat kami ada. Sama halnya seperti yang kemarin tentang kebiasaan Muhammadiyah yang tak dibenarkan. Jadi itu tidak bisa dipukul rata memang. Apapun gak bisa dipukul rata. Nah, Muhammadiyah yang saya analisa saat ini, apapun itu halaqohnya bagus. Jadi intelektual para warga Muhammadiyin itu bagus. Lalu manajemennya bagus, manajemen dakwahnya di segala bidang. Dari segi takmir masjidnya bagus, tertata. Jadi siapa yang jadi imam itu harus benar-benar paham tajwid, hafal Al-Quran, sehingga benar-benar aman dan makmum nyaman. Tertata, termanage. Apapun itu dari segi usahanya termanage. Jadi siapa pengelolanya, gila dunia enggak, fokus ibadah enggak. Karena Muhammadiyah ini mindsetnya adalah mengamalkan ajaran Islam ke segala bidang. Jadi orientasi hidupnya adalah dakwah di segala bidang, tidak gila dunia. Nah, manajemen seperti ini bagus, diterapkan di segala bidang. Sehingga apa yang terjadi? Semua amal usahanya berjalan dengan lancar. Nah ini, penuh dengan intelektual. Muhammadiyah itu rata-rata kebanyakan adalah orang-orang yang berilmu. Karena mereka tidak mau mandek dari segi keilmuan. Mereka terus mengasah ilmunya sehingga di segala bidang ia menguasainya. Maka muncullah banyak-banyak amal usaha Muhammadiyah, AUM. Ya termasuk rumah sakit. Lalu di manage dengan baik sehingga rumah sakitnya berjalan dengan lancar, manajemennya bagus, panti asuhannya tersalurkan dengan betul. Jadi semua AUM ini ketika manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, maka hasilnya juga bagus. Eksternalnya hasilnya, input output eksternalnya hasilnya itu ya juga bagus. TK PAUD, hasilnya nanti jadi anak yang soleh-solehah. RS-nya bagus, masjidnya tertata, imamnya tertata, segala macamnya tertata. Panti asuhan, pondok pesantrennya semuanya tertata. Jadi tidak ada yang gila dunia, karena manajemennya sudah bagus. Ini yang harus kita tiru dari Muhammadiyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.